Audio Jungle. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini, malam yang keramat ini, yaitu malam Jumat di bulan yang mulia pula, di bulan Rajab ini, kita masih diringankan langkah kaki kita untuk hadir menghidupkan malam yang keramat ini dengan banyak berzikir dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan ditakdirnya kita, diberikannya kita taufik untuk duduk di majlis ini merupakan tanda paling besar bahwa Allah berkehendak baik untuk kita semuanya. Amin Allahumma. Amin. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling penuh keberkahan, manusia yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya, meminta di bulan ini keberkahan, ya, dengan doa yang terkenal dan biasa kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban balighna Ramadan. Lalu keberkahan itu tampak apabila seseorang tidak menyia-nyiakan waktunya untuk hal-hal yang tidak perlu, apalagi untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan di waktu itu tampak apabila seseorang tidak membiarkan waktunya terbuang sia-sia untuk hal-hal yang tidak perlu, apalagi apabila dilakukan, apalagi untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian, secara otomatis apabila orang itu menghabiskan waktunya untuk hal yang tidak perlu, maka dia itu membiarkan umurnya terbuang dengan sia-sia, dalam artian umurnya tidak ada keberkahan di dalamnya. Itu bagi orang yang menghabiskan umurnya untuk hal yang tidak perlu. Lalu bagaimana dengan orang yang menghabiskan umurnya dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Supaya kita tahu semua mahalnya waktu pada bulan Rajab, sehingga manusia yang paling barokah sekalipun meminta barokah waktu pada bulan ini. Itu untuk menunjukkan betapa mahalnya waktu pada bulan ini yang berbeda dengan waktu yang lainnya. Bahkan manusia yang paling sempurna pun mengajarkan kepada kita untuk meminta berkah pada waktu yang mulia ini, biar tahu kita mahalnya waktu pada bulan Rajab ini. Lalu supaya kita mengetahui bahwa apabila seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki niat yang baik pada bulan Rajab ini untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah hamba-hamba yang dijaga karena bagusnya niatnya dengan janji yang ada di badannya untuk tidak bermaksiat kepada Allah, maka dia adalah orang-orang yang akan dijaga oleh Allah. Ketika ada penjagaan dari Allah, maka itu tanda yang paling besar bahwa sekarang dia mulai masuk kepada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang ini selalu meminta satar. Satar itu penutup. Maka ada beberapa golongan manusia yang memahami makna ditutup ini. Ada seseorang yang dia itu meminta asitru anil maksiyah wasitru fil maksiyah. Ada orang-orang itu yang meminta kepada Allah untuk ditutup dari maksiat, dalam artian dia tidak ingin bermaksiat dan dijaga supaya tidak melakukan maksiat. Itu yang diminta sama Allah. Ada golongan lain dari manusia itu meminta asitru fil maksiyah, ditutup ketika dia melakukan maksiat. Dalam artinya apa? Dia masih keinginannya itu ada untuk bermaksiat, tapi dia minta sama Allah supaya ditutup dari pandangan manusia, supaya dia tidak jatuh dari pandangan mereka. Maka kalau perumpamaannya itu seperti orang kalau melakukan perjalanan, ya, sudah tahu ini jalan bahaya, orang banyak jatuh di sana. Dua, ada orang yang sudah jatuh lalu dia minta semoga selamat ya Allah. Itu adalah orang yang meminta ditutup ketika dia melakukan maksiat. Ada orang yang dia melewati jalan yang ribut itu, dia dijaga tidak sampai jatuh. Kalau sampean milih yang mana? Yang kedua,
minta sama Allah supaya jangan sampai hati ini berkeinginan untuk maksiat. Karena tidaklah seorang hamba itu memuliakan badannya kecuali ketika dia melaksanakan dan tidaklah seseorang hamba itu menghinakan badannya kecuali dia ketika melakukan maksiat. Dan kehinaan itu tampak ketika nanti syutingan itu ditampakkan sama Allah, dan ketika kita melihat dengan mata kepala kita sendiri tentang apa yang dahulu kita lakukan ketika kita di dunia. Dan bukan hanya kita saja yang melihatnya, tetapi orang tua kita, anak kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua orang-orang, semua pasang mata dari Nabi Adam sampai orang yang terakhir melihat apa yang kita lakukan. Di sanalah tampak bahwa tidaklah seseorang menghinakan badannya kecuali ketika dia sedang bermaksiat, dan tidaklah seseorang memuliakan badannya kecuali ketika dia sedang melaksanakan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fakultu asitruhu wal hifat wat taghtiyah wa huwa fil his min al afati wal baliyat. Yang namanya sitir itu artinya pertama al hifat, hifat itu dijaga. Ya. Yang kedua at-taghtiyah, ditutup. Kalau sudah ditutup itu berarti sudah ada aibnya, ditutup supaya tidak kelihatan. Kalau hifat terjaga, dia tidak sampai terkena yang namanya maksiat, ya. Dengan apapun itu namanya, ya. Wa fil makna, ya. Wa huwa fil hissi min al afati wal baliyat allati tujibu halakuhu. Di dalam his, di dalam dohir, ya, yang namanya minta ditutup itu dari afat, dari kehancuran dan semua baliyat, balak-balak yang turun kepada kita, yang apabila mengenai kita pasti kita akan celaka dan hancur, ya. Wa fil makna minal fadihah wal makat wasukut martabah wasukutil martabat martabah, ya. Kalau secara maknawi yang namanya hifat itu, yang namanya ditutup itu, ya, takut kalau dia itu dipermalukan dan jatuh derajat dia ketika aib yang dia lakukan itu ditampakkan oleh Allah. Paham, ya? Kalau sampai yang dicintai sama Allah itu tandanya mempunyai sifat yang namanya hifat, mahfud, orang yang dijaga itu. Tidak sampai melakukan maksiat. Makanya sampean bahagia, oh ya. Kalau niat sampean dulu mungkin masih mudanya, dibayang-bayangkan dulu. Bu Bib, saya dulu Bib sudah niat elek, niat apa? Niat keluar Bib janjian sama orang, kok banyak berdos, syukur. Niat janjian mau ke gunung, mau kemana, sudah otaknya kotor sudah ini. Lah kok banyak berdos? Harusnya kita terima kasih sama Allah Subhanahu wa taala, karena tidak sampai maksiat, Allah cinta maksiat sama kita sehingga ban kita itu dimeldosna sama Allah supaya tidak terjadi maksiat. Ada orang mau mencuri. Orang mencuri kalau pertama kali mencuri dia ketahuan sama orang-orang sekitarnya, terima kasih ya sama Allah. Karena kalau sampai tidak ketemu akan keterusan di dalam kebiasaan sampean mencuri nanti. Dibuat sampean ketahuan dalam pertama kali waktu sampean mencuri, itu tanda kalau Allah cinta kepada kita supaya tidak keterusan di dalam pikiran kotornya untuk mencuri. Faham, ya? Kalau ada orang pertama kali mau belajar mencuri langsung ketahuan, itu berarti dia dicintai sama Allah. Supaya tidak keterusan orang ini. Kalau enggak masih, kalau dia niat mencuri, tidak mencuri-mencuri, itu hati masih kepingin terus itu. Kalau sudah mencuri ketahuan, sudah dah. Kalau masih mau mencuri lagi, ya memang dia mentalnya, mental pencuri berarti. Pada umumnya orang itu kalau ketahuan malu dan tidak punya muka lagi sama orang-orang sekitarnya. Faham, ya? Oleh karena itu, ya, di dalam beberapa kabar dalam berdiskusi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi in kuntum ta'takiduna anni la arakum fal khalal fi imanikum. Kalau kamu berprasangka
berkeyakinan, kalau tak takidun ini ya, berkeyakinan bahwa aku tidak melihatmu ketika engkau bermaksiat, berarti ada aib di dalam iman kalian itu. Kok bisa tak kerasa kalau Allah tak melihat kita? Wa in kuntum tak takiduna anni arakum, kalau kamu berkeyakinan bahwa aku melihat kalian, falima ja'altumuni ahwanan nadhirina ilaikum, kenapa kau jadikan pandanganku ini pandangan yang tidak mempunyai harga, katanya Allah Subhanahu wa taala. Kok enggak punya izin sama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sampai kadang-kadang di dalam hadis qudsi yang lainnya tuh Allah itu sampai seakan-akan bahasanya, tapi tidak mungkin Allah mengeluh. Ini bahasanya sampai kayak aneh. Sampai berkata Allah dalam hadis qudsi ini, abdi, ya, atastahyi min holki falam tastahyi minni, katanya. Ya hambaku, apakah kamu malu sama makhlukku, tidak malu sama aku. Ya. Padahal kalau orang beriman ini seharusnya dia lebih malu kepada Allah daripada makhluk. Sampai Allah bilang, hambaku, kok kamu ini malu sama makhlukku, tidak malu sama ah? Ini aneh ini ya. Semoga kita selalu dijaga sama Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Karena banyak manusia yang tidak tahu harganya hifdz ini. Ya, dijaga ini. Pada umumnya orang-orang ini takut kalau dia itu aibnya, boroknya kebuka. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Jadi kalau ada seorang hamba berkata, saya ini maksiat, tapi saya ini masih tetap dicintai sama Allah. Kalau ada orang yang ngomong seperti ini, saya ini maksiat, tapi saya masih dicintai sama Allah. Buktinya, saya masih bisa majelis. Buktinya, saya bisa sholat duha. Kadang-kadang kan ada orang yang beranggapan seperti ini ya. Buktinya, saya masih bangun malam. Buktinya, saya sholat 5 waktu di masjid. Berarti kan Allah tidak benci sama saya. Cukup dibiarkannya kita di dalam maksiat tanda kalau Allah sudah tidak peduli sama kita lagi. Kalau Allah cinta, kita tidak mungkin dibiarkan jatuh di dalam maksiat. Sama kayak sampean jadi orang tua ngelihat anak sudah deket sama cop-copan. Sebelum megang cop-copan, anak itu dipindah sebelum dia ke setrum. Kalau dibiarkan main di cop-copan sampai ke setrum, berarti orang tuanya sudah tidak cinta lagi sama anak. Jangan lagi ada omongan, saya maksiat tapi saya masih tidak dibenci, saya masih yakin saya dicintai sama Allah. Buktinya saya sholat, buktinya saya bisa qiyamul lail, buktinya saya bisa sholat duha. Jangan sampai ada omongan ini lagi. Berarti saya tidak paham, dibiarkannya kita di dalam maksiat itu pertanda paling besar kalau Allah sudah tidak peduli lagi kepada kita. Dijaganya kita supaya tidak bermaksiat, tanda yang paling besar kalau Allah cinta kepada kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, memang tanda paling besar dari seorang nabi itu bukan keramat tapi maksum, dijaga baik badannya ataupun hatinya untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Dan tanda besar dari seorang wali itu bukan keramat, bukan karomat, bukan, tapi mahfud, dijaga dia supaya tidak bermaksiat kepada Allah. Itu bukti kalau Allah cinta kepadanya. Ya, bukti kalau Allah cinta apa? Tidak dibiarkan hamba yang dicintai itu jatuh dalam maksiat. Karena itu minta terus sama Allah ya, supaya barokah waktunya. Yang namanya barokah itu tidak mungkin seorang hamba melakukan hal yang tidak perlu, apalagi maksiat. Ditambah jauh lagi, hal yang tidak perlu aja tidak barokah waktunya, apalagi maksiat. Saya barusan ceramah kan, saya minta hitung-hitungan sama sampean semuanya ya. Bang, sering saya ceramah. Ceramah apa saya? Ayo, kalau namanya barokah itu ya berarti waktunya itu banyak manfaat. Sudahlah, waktu tidur kita 8 jam, waktu kerja kita untuk dunia 8 jam, untuk akhiratnya berapa jam?
di dunia, sebentar lagi kita tinggalkan, di akhirat selama-lamanya, apa yang kita siapkan dari 24 jam kita ini? Berapa waktu kita yang kita luangkan untuk kepentingan kita di akhirat ini? Berapa jam? Ya minimal sejam, dua jam. Harus ada waktu. Bukan kita luangkan, memang kita harus prioritaskan waktu ini. Tidak bisa diganggu, ini waktu untuk akhirat saya. Saya sudah ada waktu untuk pekerjaan saya sudah ada waktu untuk badan saya untuk istirahat. Ini waktu untuk akhirat saya tidak mau diganggu. Kalau dulu Al-Habib Hasyim sebelum meninggal berbicara apa? Jadikan ilmu itu udzur untuk segala sesuatu. Jadi jangan jadikan sesuatu itu udzur untuk kita meninggalkan majlis ilmu. Sama. Nanti dikembangkan bahasa ini. Jadikan ibadah itu udzur untuk segala sesuatu, jangan jadikan sesuatu itu udzur untuk kita meninggalkan ibadah. Jadikan Quran itu udzur untuk segala sesuatu, jangan jadikan sesuatu udzur untuk kita meninggalkan Al-Quran. Dan panjangkan sendiri dan takwilkan sendiri. Karena orang penting adalah orang yang tahu kepentingan, dan tidak ada yang lebih penting daripada kepentingan kita untuk menggapai kemuliaan nanti di akhirat. Pentingan mana yuk? Kalau orang yang tahu kepentingan, jalan-jalan menghabiskan waktu yang tidak perlu, ya tidak apa-apa. Kalau sampai jalan-jalan sambil baca tasbih, solawatan, ya tidak ada masalah. Tapi kan masalahnya waktu kita ini 8 jam untuk kerja, 8 jam untuk tidur, dan 8 jam untuk main HP. Iya Banda. Iya Banda. Makanya saya bilang apa? Ya, daripada menghabiskan waktu yang tidak perlu, walaupun sampean puasa tapi 8 jam main HP-nya, lebih baik sampean makan tapi ngajinya 8 jam. Saya bilang apa? Yang namanya waktu barokah itu tidak dihabiskan secara sia-sia, apalagi maksiat. Nah, kalau HP ini kan kemungkinannya macam-macam nanti. Kalau saya bilang barusan di masjid di Kapuran, saya bilang kalau sampean punya sifat tidak fudul, fudul ini kepengen tahu kabar semuanya, dicari kabarnya siapa tah, sepupunya sampean yang di HP itu, apa saudara kandungnya sampean, kocek perlunya sampean cari kabarnya orang-orang itu. Hah? Apanya sampean tuh? Neneknya sampean yang dia yang di HP itu. Bukan kan? Mereka punya urusan, kita juga punya jadi enggak usah ngurus urusannya orang, urusi urusannya sendiri. Faham semuanya ya? Ayo recep ini ya. Semoga berkah waktu kita ya. Enggak ada yang jamin kita ini bisa hidup di recep lagi. Karena itu masih dikasih kesempatan dimanfaatkan yang baik. Faham ya? Semoga berkah semuanya ya.